السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، kita panjatkan syukur kepada Allah dapat menyambung kembali kuliah bulanan. Kita sambung pada muka surat 60. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, berdosakah kalau berbesan dua kali? Bapa saya tidak mahu mewalikan pernikahan saya kerana pilihan saya memaksa mereka berbesan dua kali. Haruskah saya mengikut kehendak mereka walaupun memudaratkan diri sendiri? Jadi masalah yang pertama pada pagi ini, dia berbesang dua kali. Apakah hukum? Besang ni benda. Besang. Dia faham lah besang tau. Ha. Ada ke orang tak tahu besang? Beseng tahu beseng. Ha. Tu lah basuh. Besang ni maknanya anak kita kahwin dengan anak dia. Ha. Anak kita kahwin dengan anak dia. Maknanya dia besang kita. Faham? Ha. Tapi kalau mak dia kahwin dengan anak kita, kita kahwin dengan anak dia, kau panggil dia. Tahu tak? Ha, siapa tahu? Kalau kita ada anak, dia ada anak, anak-anak kita kahwin dengan anak dia, kita besang. Dia kahwin dengan anak kita, kita kahwin dengan anak dia pula. Dia panggil benda? Bledi. Kita dengan dia. Dia kahwin dengan anak kita? Eh? Dia, kita puang, dia lelaki. Kita ada anak puang, dia ada anak lelaki. Kita kahwin dengan anak dia, dia kahwin dengan anak kita. Bila dia kahwin dengan anak kita, dia jadi benda dengan kita. Menantu. Nampak? Ha. Jadi menantu. Kita pula kahwin dengan anak dia, kita jadi benda dengan dia. Ha? Menantu juga. Ha. Jadi dia menantu, kita menantu. Dah nak panggil dia. Siapa tahu? Ha. Kita buka soalan ni. Jawab kat keliang tak apa. Siapa tahu hadiah selendang Aryani selak. Ha, baik, hukum ni boleh tak ni? Besang dua kali. Neh? Besang dua kali ni di antara maknanya iaitu besang dah ke dia, besang pula ke dia. Sama ada anak yang lain atau anak yang sama. Ha. Neh? Ha, tu panggil besang dua kali. Ha. Jawab, berbesan dua kali dalam Islam pernah berlaku dalam sejarah dan masyarakat Melayu. Berbesan dua kali ini boleh terjadi dengan dua sebab. Yang pertama, suami seorang itu meninggal dunia. Untuk meneruskan hubungan kekeluargaan, maka adik pada bekas suaminya dinikahkan dengannya. Kita juga sebaliknya. Cara ini diistilahkan sebagai salin tikah. Ha. Yang pertama, besan dua kali begini. Kita ni orang puan. Laki kita mati. Ha, umpamanya pendek umur mati dia dulu. Kita tak tahu siapa mati dulu. Neh, kita tahu. Tak tahu dah. Mungkin kita mati dulu. Mungkin suami kita mati dulu. Faham? Neh? Ha, jadi umur masing-masing. Tapi kalau kita boleh pilih lah. Kita nak kita mati dulu ke suami mati dulu? Macam jawab. Ah, ha, kau jawab dengan jujur. Kalau boleh pilih, tak boleh pilih. Kalau boleh pilih, nak kita mati dulu ke suami?
Eh? Suami. Ha, kata dah apa yang jahat. Kenapa? Asal sikit nak suruh suami mati dulu umur. Nah, jadi itulah hakikat orang puan. Kalau orang lelaki dah, orang lelaki bagus dia. Kalau diberi pilih, dia nak bini mati dulu. Nah. Balik ke cerita tadi. Suami dia mati, faham? Lepas tu dia nikah dengan adik suami atau abang suami, faham ke? Boleh ha? Dalam Islam boleh. Nah, hukumnya halal, hukumnya sah, hukumnya harus. Tak ada salah pun. Neh? Ha.